menjalin silaturahmi dan mendengar langsung aspirasi warga. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakilnya Darmawan J. Setiawan melaksanakan dialog bersama masyarakat di Kelurahan Kemuning Rabu malam. Diawali penyampaian hasil pembangunan dan kinerja pasangan Najmi Jaya dalam 4 tahun memimpin Kota Banjarbaru, kegiatan ini dilanjutkan dengan tanya-jawab antara Wali Kota Banjarbaru dan masyarakat yang hadir. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Najmi Adani mengatakan bahwa ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat. Terlebih, pembangunan yang ada selama ini tak luput dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Inilah ini adalah dialog yang positif, konstruktif bersama dengan warga masyarakat Kelurahan Kemuning. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami lah dengan publik, dengan masyarakat, apa yang telah kita lakukan. Kemudian khusus di Kelurahan Kemuning, ada beberapa proyek pembangunan yang telah merubah wajah Kelurahan Kemuning. Nah, makanya kami menyampaikan terima kasih penghargaan bahwa pembangunan di Banjarbaru ini bisa berhasil karena memang dukungan dan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Masyarakat kita ketika kita membangun pelebaran jalan, mereka juga menghibahkan. Ketika ini memberikan solusi, nah ini yang membanggakan di Banjarbaru. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik karena partisipasi masyarakat. Selain wali kota dan wakilnya, dialog bersama masyarakat ini juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan.